Untuk nama saya sendiri, Vanditya Yoga Suharyanto. Dari awal mula 2014, akhir tahun itu, Desember tanggal 9. Awalnya dulu cuma karena di tempat kerja saya yang lama itu ada semacam anniversary ulang tahun buat perusahaan itu, terus suruh bikin kostum terbaik, nanti dapat fee atau dapat hadiah uang biasanya kan gitu. Terus coba-coba bikin. Dari kecil biasanya suka untuk karakter-karakter dari toko Jepang biasanya, terus langsung direalisasi. Rencana cuma bikin buat pribadi, tapi akhirnya lama-kelamaan jadi hobi. Itu dulu bikin kostum Satria Bajajita pertama kali pakai karpet karakter yang dipakai biasanya 0,3. Lihat di tutorial di YouTube, sama kalau enggak biasanya lihat di teman-teman ada kayak komunitas itu, terus nyontoh-nyontoh sama tanya-tanya. Awal mula kesukaannya itu dari hobi biasanya mas, hobi terus pengen punya kostum sendiri, ikut event, ikut komunitas, akhirnya di rumah belajar coba bikin, keterusan jadi usaha. Detailnya biasanya ngambil dari aplikasi namanya Pemakura. Itu kan biasanya 1:1 sama film asli sama detail yang lain. Biasanya aku ngambil gambar di Google. Biasanya pesanan kebanyakan itu karakter superhero atau mungkin bikin monster sama untuk baju jahit. Contohnya di pesan biasanya pakai mirip-mirip semacam Power Ranger sama karakter dari Jepang. Selama 2 minggu itu gak cuma satu kostum, tapi beberapa kostum dalam waktu 2 minggu itu biasanya berbareng sama kostum yang lain. Range harga biasanya untuk anak-anak sekitar 500.000. Start 100% itu sekitar 850 sampai 1,8. Di sini ada tempat sewa buat acara karnaval, buat acara ulang tahun birthday party, sama buat acara kayak model bikin short film. Biasanya di sini teman-teman di Kendal sama di Kudus suruh bikin kostum monster 2 biji buat shooting filmnya Aksara Jer yang di Semarang.
kerjain di Selangor, Malaysia 3 kali. Sama yang terakhir di Meksiko buat acara New York Comic Con sama Power Comic Con yang di Amerika. Yang di Selangor kemarin baju Kamen Rider Cross Z yang kemarin baru selesai episode-nya di Jepang. Ikut di komunitas grup di Facebook namanya Tokusatsu Work Community, itu di seluruh dunia. Asli yang pakai sol rubber karet itu, sama rencana mau bikin resin sama beberapa kostum yang high quality. Kesan biasanya ada di Instagram, namanya ryutaro_costume.official, itu langsung dari saya. Kalau di Facebook namanya Ryutaro Ginza Asakura Yuga namanya. Biasanya di situ langsung DM atau inbox, nanti langsung fast respon.